Ya, Anda masih bersama kami di Seputar Aceh. Pemirsa, PAUD Kidikit Center Gampong Lamjame, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Sabtu pagi tadi memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan Maulid ini, maksud kami, diawali dengan mengambil tema Muhammadku dan Tauladanku. Dengan mengambil tema Muhammadku dan Tauladanku, diharapkan ke depan anak-anak PAUD Kidikit Center ini agar bisa meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bersikap. Hal ini adalah sebagai upaya menanam ilmu agama kepada anak-anak sejak usia dini. Pengelola PAUD Kidikit Center Kampung Lamjame, Kecamatan Ciabaru, Kota Banda Aceh, Idayanti SPDI mengatakan, kegiatan Maulid Nabi di PAUD Kidikit Center ini juga didukung sepenuhnya dari para wali murid dan unsur yang terlibat di dalamnya. Dan ia berharap melalui kegiatan seperti ini dapat mempererat ukhuwah tali silaturahmi sesama wali murid. Maulid Nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita mengangkatnya tema Muhammadku, Tauladanku. Besar harapan semoga insya Allah anak-anak kita ke depannya dapat meneladani akhlaknya Rasulullah dalam bersikap, berakhlak, dalam beragama. Insya Allah hari ini juga didukung penuh oleh para wali murid, oleh semua unsur yang terlibat mitra sekolah. Insya Allah kita berharap harapan besar kami pada kegiatan kali ini untuk mempererat ukhuwah silaturahmi sesama wali murid yang mungkin hari-hari biasanya kita cuma ada parenting, tapi untuk kali ini dapat bersama-sama. Gecik Gampung Lamjame, Yufrizal mengaku bangga dengan hadirnya PAUD ini di gampung tersebut karena menurutnya pendidikan anak usia dini sangat penting. Untuk itu perangkat desa setempat sangat mendukung sepenuhnya PAUD ini agar bisa maju dan berkembang ke depannya. Kenapa saya bangga dengan PAUD ini? Karena PAUD ini saya rasa dan saya pikir selama saya jadi kecil sudah 13 tahun, ini merupakan PAUD yang mandiri, berdikari. Mereka PAUD ini tidak pernah meminta uang dari kampung. PAUD Kidikit ini tidak pernah meminta sepeser pun bantuan dari kami. Makanya saya salut dengan PAUD ini dan saya akan dukung sepenuhnya PAUD ini apabila memang untuk ke depan PAUD ini tetap maju dan kita berdoa bersama agar bisa berkembang lebih maju. Dalam peringatan Maulid ini juga dilakukan pembagian hadiah lomba kepada puluhan anak-anak PAUD Kidikit Center, yaitu perlombaan hafalan ayat-ayat pendek dan doa sehari-hari. Di penghujung kegiatan Maulid diadakan kenduri makan siang bersama dewan murid dan tamu undangan dari Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh dan perwakilan dari Himpaudi Kota Banda Aceh dan Muspika Kecamatan Jaya Baru. Mustafa, Aceh TV.